Dan sebelum Datuk Nyi Abdul, Datuk Sazim Mimiah. Dua-dua ini bukan orang UMNO, bukan orang Barisan Nasional. Yang tergendala ketika ni lah. Ketika ni lah. Ketika Kerajaan Perikatan Nasional dan Kerajaan Tun Dr. Mahathir. Ini. Jadi saya tak tahulah kenapa. Jadi saya mikir sama juga dengan Agropolitan. Hala di Agropolitan. Akhir sekali kita menyelesaikan masalah di Agropolitan. Kebanyakannya permasalahan ketika 2018 sehingga 2023. Ini yang jelas. Dan saya minta lah Timbalan Menteri Besar sepatutnya melihat diri dia kembali. Siapa yang mentadbir kesedaran sebelum pada ini? UMNO Barisan Nasional sebelum 2018 dah mula dah mengorak langkah untuk membuat geran-geran ini. Jadi tak betul lah tanah ni milik dia. Kalau tanah saya, saya lah milik. Cuma saya nak tukar nama tu. Tukar di pejabat tanah lah macam di JBJ lah kalau kita. Itu kena faham konsep ni. Jangan sampai hak dia, dia nak bagi sebesar. Ada satu lagi. Geran atas geran. Ini yang yang kita lihat. Ini macam macam pencerobohan. Macam pencerobohan. Geran atas geran. Dalam kesedar ini kita tengok ada geran atas geran. Geran kesedar dah tiba-tiba kerajaan negeri wujudkan satu lagi geran di atas geran kesedar. Sehingga kita nak lock-lockkan jadi bermasalah. Tapi kita akan selesaikan di mahkamah sebab geran kita lebih awal. Kita dah bayar premium.